Sekretaris Kota Jakarta Selatan Jayadi, didampingi Kasuban Kesbangpol Jakarta Selatan Mohd Sani dan Kepala SMA Negeri 70 Rita Nurmastuti, membuka acara Sarasehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam rangka pemantapan integrasi bangsa di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan di Ruang Aula SMA Negeri 70 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Senin 11 September 2017. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Suku Badan Kesbangpol Jakarta Selatan dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan yang bertujuan untuk lebih mendalami dan memahami arti dari semangat kebangsaan bagi generasi muda, dalam hal ini khususnya para pelajar siswa SMA, dalam rangka menumbuhkan sikap patriotisme sehingga dapat mengimplementasikan rasa kecintaan terhadap NKRI. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 hari, mulai dari tanggal 11 hingga 13 September 2017. Sekretaris Kota Jakarta Selatan Jayadi mengatakan, pihaknya ingin menanamkan rasa kebangsaan, patriotisme sejak dini, karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa, agar rasa persatuan dan kesatuan kebangsaan itu terpatri di hati generasi muda sebagai generasi penerus, agar kedepannya bangsa Indonesia tetap jaya. Ya. Ini kita juga menitik beratkan kegiatan ini kepada anak-anak remaja, terutama ya anak-anak sekolah ya. Kenapa demikian ya? Karena memang penting ini sejak dini ditanamkan rasa kebangsaan, patriotisme, karena generasi muda adalah generasi penerus ya. Kalau kami-kami ini, saya ini kalau hari ini sudah beduk asar gitu ya, mau maghrib gitu ya, besok udah pensiun selesai ya, kita penggantinya ya anak-anak sekalian, generasi muda. Nah itu penting ya, agar tetap rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan itu tetap terpatri di generasi muda sebagai generasi penerus, agar ke depan bangsa Indonesia ini tetap jaya. Yang kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa alhamdulillah generasi muda sekarang ini lebih banyak fasilitas ya, sekolah gratis ya, banyak sekali fasilitas yang bisa diperoleh. Sekarang persoalannya bagaimana kita bisa meraih fasilitas-fasilitas itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah ini harus kita manfaatkan secara baik ya. Oleh sebab itu ya, tidak heran sebenarnya kalau generasi muda sekarang itu jauh lebih cerdas dari generasi-generasi kami terdahulu. Dari Aula SMA Negeri 70 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.